dapat kita lihat di sebelah kanan rekan-rekan peserta, ada gerombolan separatis sedang berjalan santai. Di depan sebelah kiri bisa kita lihat ada pasukan TNI yang sedang melaksanakan patroli. Gerombolan separatis mengeluarkan bendera putih dan menjadikan penduduk sipil sebagai tameng. Tim medis memberikan pertolongan kepada kawannya yang terluka dan tertembak. Tim medis memberikan pertolongan kepada penduduk sipil yang terluka. Mereka melakukan dokumentasi dengan motor.
sebelum diambil senjata yang ada maupun korban-korban terlepas yang ada. Kita lihat di sini petugas medis selain memberikan pertolongan kepada kawannya penduduk sipil, gerombolan seberatus pun ikut dibantu dan ditolong untuk diberikan pengobatan. Komandan patroli memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mayat yang ada. Anggota yang akan melakukan pemeriksaan mayat menembak terlebih dahulu kepada mayat-mayat untuk menembak di depan. Mereka menjarah harta benda yang berada di tubuh korban. Jadi Komandan Patroli mendatangi Kepala Desa, Komandan Patroli mengidentifikasi Kepala Desa dari hasil kontak yang ada. Yang masih hidup maupun yang terluka, hingga yang tewas semua diidentifikasi. Ini warga Bapak?
Ini warga Bapak. Tapi dia sering di sini. Tapi dia sering di sini. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Terima kasih, 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 Pak